anak itu dunia apa adanya. Tak ada selingkuh di sana. Kata-kata terucap begitu saja. Mereka tak berusaha untuk bersilat lidah, berdiplomasi dengan sejuta kelicikan yang ada. Anak-anak kadang kasar berkata-kata, tapi itulah yang ada di isi hatinya. Mereka tidak pernah mempolitisasi ucap demi ucap seperti yang biasa dilakukan orang dewasa yang merasa pintar dan akhirnya menjadi mahir untuk berdusta. Ah, betapa menyenangkannya dunia anak yang apa adanya. Suka duka ditumpuk bersama. Berdebat berkelahi pun apa adanya. Lelah mereka duduk bersama lalu tertawa kembali. Mudahnya kebersamaan mereka bangun melintasi perselisihan yang baru saja terjadi. Tak begitu orang dewasa, berjabat tangan tapi menusuk di belakang. Sebentar kata iya, sebentar kata tidak, tergantung kepentingan. Seharusnyalah anak tak terpolusi. Menjadi pertanyaan siapa yang cinta dan memagari anak-anak, supaya jangan rusak oleh perilaku tua yang busuk yang tak layak ditiru. Perilaku yang merusak tak menjadi contoh. Semoga anak-anak buta terhadap kejahatan itu dan tak terpengaruh. Tapi mata mereka melek untuk membangun masa depan. Ah, andai kata bisa, tentu sangat indah. Namun yang pasti kita tak bisa melepas tangan bahu-membahu menolong mereka. Dunia anak, dunia apa adanya. Tampaknya kita yang tua perlu belajar dari sana. Bersama saya, Bikman Sirait.